Halo YouTube, balik lagi sama Nuansa Kucing. Jangan lupa di subscribe channel Nuansa Kucing untuk kita membuat konten-konten mengenai tips dan perawatan kucing. Oke, jadi kali ini gue ingin ngasih lihat salah satu kucing penitipan di Nuansa Kucing, dan dia adalah kucing domestik atau kucing lokal atau kucing kampung yang namanya Tubu. dan dia dititip di sini selama beberapa hari dan kesian. Kenapa kesian? Kucing ini hanya memiliki tiga kaki dan sehingga bisa dibilang dibilang atau dikatakan dia tuh kurang sempurna dan dia ini memiliki sebenarnya karakter yang bagus cuman dia memiliki rasa ketakutan yang sangat tinggi apalagi di tempat yang baru makanya sekali lagi coba kita tanganin supaya dia itu lebih tenang dan nggak ketakutan. Oke okay, jadi kalau kalian lihat tadi lihat video sebelumnya dia kayak ngeong-ngeong nangis ketakutan itu adalah salah satu ekspresi dia. Untuk menunjukkan kalau dia itu ketakutan dan mungkin dia trauma pernah diapain atau apa. Jadi untuk menangani kucing yang ketakutan gini, kalau misalnya dititip gini, kita nggak boleh e, diemin dia di dalam kandang. Kenapa? Soalnya kalau misalnya kita diemin aja, nggak kita ajak interaksi, maupun dia galak, maupun penakut itu berbahaya. Kenapa? Takutnya dia nggak mau makan, nggak mau makan sakit dan bisa kena virus atau e, apa namanya? Kalau misalnya didiamin terus makin stres dan akhirnya berdampak sama penyakit dan ujung-ujungnya mungkin bisa mati atau apa gitu ya dan itu yang kita hindarin dan gue paling gak mau uh, mengecewakan customer gue ya pasti adalah kucing-kucing yang pulang dari sini mungkin kurus atau kutuan mungkin itu ke apa namanya namanya kucing ya kan apalagi kalau di tepi sini betina tiba-tiba mau kawin, otomatis dia akan kurus, kenapa? makannya akan berkurang, nafsu makannya kemudian ingin kawin, tetapi kita akan meminimalisir penyakit-penyakit yang membahayakan dan penanganan kucing yang penakut itu gimana? jadi kalau gua ini kucing menitipan si bubu, dan ini gua diemin di dalam kandang aja dan gua lus-lus, gua pegang, gua ajak main, gua ajak interaksi, dan kalau misalnya dia sudah membaik Contohnya, membaik tuh, dia udah jalan-jalan di kandang, makannya juga nggak malu-malu. Kalau kita liatin, dia makan, dan nggak gemeteran nyongnya -nyong kayak tadi. Baru akan gue lepasin di playgroundnya, gitu. Oke, bubu. Oke, jadi ini lagi gue coba pindahin, dan matanya memang kotor. Sengaja gue nggak bersihin. Kenapa nggak dibersihin? Uh, karena kalau misalnya dia dibersihin dia akan ngerasa kayak terintimidasi dan ketakutan ya gue udah ketakutan di tempat ini dan malah gue di kayak diunyeng-unyeng muka gue mata gue jadi gue kasih waktu dia untuk adaptasi jadi lebih baik di apa namanya diajak berinteraksi dulu dan gue juga kayak udah dipotong sama pemilik ya di bawah dari sana dipotong dan kalau dia sudah sedikit tenang dia sudah mau main maka akan dibersihin gitu loh jadi nggak bisa nih namanya makhluk hidup ya kalau gue prinsip gue walaupun Uh, dia dititip di sini misalnya masuknya bersih gue pengen keluar bersih juga cuma kalau misalnya kucing yang nggak memungkinkan nggak akan gue paksa untuk si kucing itu menjadi bersih contohnya kalau dia dititip di sini tiga hari dan masih kurang bagus uh, apa namanya uh, kondisi ininya kondisi psikologisnya lah ya dia masih ketakutan masih galak gue nggak akan mau mandiin gue nggak akan mau bersihin daripada dia kenapa-napa gitu dan ini namanya si bubu dan dia sudah mulai manja dan ini kalau dipegang gini udah ada getarannya mendengkur Entah mendengkur entah dia ngebentaran dan dia sudah mulai mau makan Dan ini salah satu cara mengatasi kucing-kucing yang penakut Nggak mau makan kalau misalnya lagi dititip Atau kamu punya kucing teman kamu yang dititipin gitu loh Tuh kakinya juga nggak ada satu Dan gua lebih apa ya lebih apa lebih mengutamakan atau perhatian gue kalau kucing-kucing dititip kayak gini nih yang kayak begini yang kakinya cuman tiga atau penakut jadi dia harus ada perhatian yang lebih karena kesian kalau menurut gue sih itu kalau buat gue dan balik lagi mengenai SOP standar nitipan di nuansa kucing jadi gua nggak bisa main asal mandi asal bersihin jadi untuk pemiliknya uh, semoga semoga nonton ini video dan sabar aja soalnya gua nggak mau main bersihin tapi Insya Allah nanti pas dia pulang gua bersihin matanya dan ini si Bubu dia udah membaik kok kepribadiannya maksudnya sudah tenang di sini udah nggak begitu takut jadi nggak perlu khawatir dan tadi kan bisa lihat dia sudah mau mulai makan cuman kayak masih menikmati untuk disayang-sayang soalnya kalau nggak diginin dia nggak akan mau makan dia akan takut terus di sini dan kalau misalnya kelamaan nggak mau makan bisa sakit ya nggak bu tuh nama kalungnya tuh eh namanya di kalungnya namanya Bubu Oke, okay, jadi buat teman-teman gimana sih cara mengatasi kucing yang ketakutan. Nanti akan gue tulis di deskripsi. Dan kalau kalian mau tanya silahkan tulis di komen. Jangan lupa di like videonya. Dan subscribe channel Nonsa Kucing. Untuk melihat video lainnya mengenai perawatan tips dan video lucu kucing kita. Oke, okay, gue mau memperhatikan dia makan dulu ya guys. Dadah, terima kasih sudah menonton. Dadah bubu.